secara langsung dari Studio C bersama hos anda Muhammad Azmi Selamat, AG. Datuk Zaini Hassan. Dan Justin Ang. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, Datuk dan juga Justin, kita dapat bersama lagi pada hari ini. Hari ini pastinya dah 9 hari bulan Februari 2021. Yeah. Saya, Datuk Zaini dan juga Justin akan bersama dengan anda menemani malam hari anda untuk hari ini dalam Trio On Point. Lagi 3 hari nak raya Cina. Oh ya. Yeah. Tapi untuk tahun ini, biasanya saya akan pulang ke kampung ayah saya yang terletak di Batu Pahat, Johor. Mm-hmm. Tapi tahun ni kita hanya duduk rumah, raya dekat rumah seperti yang sarankan oleh kerajaan. Yang paling penting, tak raya tak apa. Tak apa. Tapi yang paling penting, kita hentikan penularan wabak COVID-19. Kita jaga kita. Justin, cukup ke 15 orang satu keluarga tu? Cukup. Saya rasa cukup. Ada ramai. Cukup. Kalau makan besar tu selalunya berapa orang? Kalau kita balik kampung memang lebih dari 15 orang. Yeah, dekat yes. 20-30 orang. Tetapi dengan keadaan sekarang ni, pandemi, dengan kita nak hentikan penularan COVID-19, saya rasa 15 orang dah mencukupi. Memadai. Dah okey lah. 15 orang tetapi satu kereta cuma 2 orang saja. Jadi berapa banyak kereta tu? Maksudnya 7 kereta tu. 8 kereta. 8 kereta. Satu kereta seorang. Tapi alhamdulillah juga ini adalah antara kemudahan yang diperolehi. Yang mana kalau nak mengimbau kembali tu, teringat kita tahun lepas tak dapat nak beraya tu. Kat rumah saja bila dengar takbir raya dekat belakang rumah tu, Allah sayunya. Semayang raya pun kat rumah saja. Semayang raya kat rumah. Macam-macam lah viral orang khutbah sendiri dan juga sebagainya. Tapi alhamdulillah segalanya dipermudahkan. InsyaAllah inilah yang sedang dilalui negara kita Malaysia. Dan sehakikatnya hari ini dalam keadaan pandemik COVID-19 ni tu dan juga Justin, kita diuji. Dengan kepelbagaian ujian yang diberikan kepada kita untuk melihat sejauh mana jati diri kita ini menangani pandemik COVID-19 ini. Okey, itu akan kita bincangkan sebentar lagi dalam etika sebagai seorang pekerja. Namun hakikatnya ini antara berita-beritalah yang ingin dikabarkan. Yang terbaru ada PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketat iaitu di 18 taman perumahan di Bandar Muazzam Shah. Yes. Justin. Satu taman, 18 taman ke macam mana? 18 taman. Sebabnya kenapa? Okey, apa yang saya baca kat sini secara rumusanlah yang saya boleh. Adakah sebab pekerja asing? Bukan. Bukan. Okay. Bukan pekerja asing. Katanya ada kluster masjid. Kluster masjid. Puncanya kluster masjid lah. Jadi of course lah, bila 18 taman perumahan itu, bila masjid ada dalam satu kawasan, maknanya penduduk ramai yang datang ke masjid tersebut. Dan dikatakan ada seorang tu positif COVID-19 dan dibimbangi wabak itu akan tular. Kerana itulah PKPD akan dilaksanakan bermula pada hari esok, membawa ke 22 hari bulan Februari 2021 nanti. Jadi kita mengharapkan anda yang berada di 18 taman perumahan di sekitar Bandar Muazzam Shah memberikan kerjasama sebaik mungkin kepada pihak berwajib untuk kita ataupun anda sama-sama menjalani PKPD. Ini merupakan, itulah saya cakap tadi, satu lagi dugaan. Satu lagi dugaan. Betul. Sebenarnya. Dan untuk perkembangan seterusnya, ini ada sedikit berita baiklah untuk kita semua. Mulai esok 10 Februari, MKN telah membenarkan untuk kita semua boleh makan di restoran, dah boleh dine in. Tetapi dua orang je dekat satu meja dan dengan SOP yang ketat, 1 meter penjarakan sosial. Tapi Justin, saya nak imbas baliklah PKP yang lepas. Okay, baik. Dia bagi dua orang. Tetapi dia sambung meja tau. Dua orang. Jadi bukan dua orang tu. Tapi saya percaya kali ini dengan pemantauan yang sangat ketat akan dilakukan. Macam yang sebelum live tadi kita ada borak pasal kita nak datang kerja pun ada roadblock. Dan polis akan tanya macam-macam sekarang. Mungkin pemantauan yang sebegitu juga akan dijalankan di restoran. Dan ada juga berita baik untuk penggiat seni tanah air di luar sana. MKN telah membenarkan juga penggambaran untuk berlangsung. Tetapi dalam indoor ataupun dalam kawasan tertutup. Dan saya rasa kan, EG dengan Dato', saya dapat membayangkan mungkin selepas ini drama-drama Samarinda, Cerika Rama atau Akasia, banyak scene dekat rumah je.
Betul. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Dah diizinkan, alhamdulillah. Dah diizinkan. Apa pun dah diizinkan. Tapi ramai penggiat seni, penggiat kreatif ni, dia dia marah tau. Yeah. Dia marah, takkanlah kita nak buat penggambaran di dia dalam studio je. Because cost dia tinggi. Tapi ada kenyataan daripada CEO Finas kan, Datuk? Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Apa yang... Itu pun satu hal juga pasal Finas ni. Finas ni sekarang dah kalang kabut. Dah tak tahu apa dah jadi dah. Datuk jangan marah. Sabar. Jadi satu krisis lah. Kita dapati bahawa satu petition lah telah dikeluarkan atas nama Solidarity Industri Kreatif. Karyawan bersatu menentang CEO Finas. Saya tak tahu apa jadi dengan Finas ni. Yang sebenarnya Finas ni siapa CEO pun dia jadi masalah. Yes. Dari dulu sampai sekarang dia jadi masalah. Itu ini bermakna tu kalau kita lihat tanggungjawab dia sangatlah besar. Sangatlah besar. Kerusi dia sangat panas. Salah satu yang yang penggiat kreatif ni tak boleh terima apabila dia buat satu statement. Dia buat satu statement, banyak pula anjing menyalak kat luar sana. So dia, saya tak tahu dia refer kat siapa lah. Tetapi, penggiat seni ni yang terdiri daripada penerbit lah, teknikal, apa nama, pekerja-pekerja teknikal dan sebagainya, semua dah mengamuk dan dia dah keluarkan satu petition Solidarity Industri Kreatif terhadap CEO. Dan saya minta maaf lah. Saya kena bagi tahu benda ni, mereka minta supaya CEO kita ni, CEO kita Dr. Ahmad Izam. Idham ni letak jawatan. Sampai ke situ sampai sekali. Sampai ke situ. Bukan minta maaf dia letak jawatan. Bukan minta maaf. Oh. Banyak isu ni. Presiden Profima Captain Khair Mohamad Noor dia selah kepimpinan, dia kata kepimpinan paling buruk dalam sejarah Finas. Tapi dengan kes yang kes kontroversi dengan Finas ni, tapi apa yang seniman sedang melakukan? Maksudnya? Seniman patutnya menjaga kebajikan artis-artis Malaysia. Yeah. Dan tapi, saya rasa ini juga sealiran dengan apa yang kita nak bincang pada hari ini tentang etika majikan dan pekerja. Sebenarnya pelbagai aspek majikan dan pekerja, kita tengok juga ada lagi kekalutan dalam industri kreatif apabila CEO Finas dia menyatakan bahawa sijil perakuan penggambaran SPP tidak lagi melalui satu persatuan satu persatuan padu citra tetapi diambil balik oleh Finas. So ini juga telah menimbulkan konflik antara persatuan dan juga CEO tu, dan mereka minta supaya sesuatu yang serius harus diambil, dan menteri juga saya rasa dalam keadaan ini menteri juga harus campur tangan lah. Okey, itu satu perkembangan yang sangat panas lah dalam industri hiburan, industri perfilman itu sendiri, yang mana bukan industri itu saja, sebab sebelum ini kalau dapat kita saksikan pelbagai industri tersekat dia punya pekerjaan dan juga sebagainya. Dan hakikatnya bila kita sebut pelbagai industri itu, manusia itu sendiri, itu yang pertama, manusia yang pasti diri sendiri terkena dengan orang kata ni satu tekanan perasaan. Kita dah lalui lama ni sejak tahun lepas bulan Mac, dan ketika itu kalau kita melihat step by step perjalanan dia, bagaimana syarikat-syarikat banyak menggulung tikar, hotel, lebih ratusan hotel terpaksa gulung tikar, ramai pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan, ditolak gaji dan juga sebagainya, dan ketika itulah timbullah persoalan yang baru-baru ni viral. Okey, kita nak cerita tentang apakah yang dikatakan dengan etika kerja, pekerja dan juga majikan dalam bidang perkhidmatan. Selain itu, bagaimana agaknya majikan ni perlu menjaga kebajikan pekerja dan pekerja menjalankan tanggungjawab mereka dalam keadaan sekarang ni. Sangat-sangat suka untuk merealisasikan untuk implementkan tanggungjawab tersebut dan seterusnya pandangan dan juga hak sebagai pengguna. Ya, dan banyak lagi yang kami nak bincangkan, tapi jika anda ada sebarang pendapat, pandangan yang ingin kongsikan dengan kami, boleh telefon kami di talian yang tertera di bawah sini, ataupun anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Twitter dan Instagram. Dan anda juga boleh komen dekat sana. Bila kita sebut tentang etika bekerja ni, saya ada definisi etika daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. Definisi dia adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Tok, etika dan integriti, apa persamaan dia? Apa-apa yang boleh di... Etika ni lebih kepada disiplin kita lah. Baik. Disiplin bekerja. Macam wartawan misalnya, dia ada etika. Betul. Penulisan jangan bohong lah. Betul. Jangan menipu dan sebagainya. Kalau ada sumber-sumber tertentu,
kalau jadi apa-apa, kita tak boleh reveal the sumber lah. Yes. Walaupun itu etikanya. Itu etika dia. Baik. So integriti ini ialah tentang kita sendiri je lah. Sebagai seorang pekerja, kita harus ada integriti. Integriti ini kita harus telus, kita tu bersih, kita tak jangan makan suap kan, dan sebagainya. Itu adalah integriti kita sendiri. Dan kita, integriti kita yang paling penting sekali, kita dengan Tuhan. Ya, itu saya rasa itu ialah paling penting sekali. Ya, ya, memang betul. Dan berbalik pada isu kita pada hari ini, kita nak bercerita tentang etika pekerjaan itu sendiri. Etika pekerja, etika majikan, etika dalam perkhidmatan. Semuanya akan kami kupas sebentar lagi dalam Trio On Point di NTV 7. Ya, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda bersiaran bersama dengan kami di kala ini. Sekarang dah 10.43 minit malam. Ini adalah siaran secara langsung yang anda saksikan kami bertiga. Saya, Datuk Jasni dan juga Justin dalam Trio On Point. Fokus kita, point kita pada hari ini ialah etika. Apabila baru-baru ini kita sedia maklum tular di seluruh Malaysia apabila ada sebuah syarikat perkhidmatan penghantaran katanya pekerja-pekerjanya tidak beretika. Tanggungjawab kita sebagai pengguna melantik mereka untuk menghantarkan barang-barang tersebut. Dek kerana etika mereka ketika itu goyah ataupun ada amarah dan juga sebagainya, dirosakkan dan dijahanamkan barang-barang kita tersebut. Dan akhirnya tular dan hakikatnya mereka sudah minta maaf. Okey, settle. Nak ikutkan tak settle juga. Tak settle namanya. Lagi. Tak settle. Dengan apa yang pekerja-pekerja yang telah melakukan, telah merosakkan imej syarikat tersebut. Dan bukan saja itu. Dan juga merosakkan perhubungan di antara pelanggan dengan dengan syarikat tersebut. Tapi saya rasa kan, bila saya baca sikit tentang isu tu adalah sebab ada perubahan dari segi komisen, penagihan bonus. Dan sepatutnya majikan atau syarikat tersebut perlu komunikasi dengan lebih baik sekali. Komunikasi yang paling sesuai. Tanya pendapat, pandangan daripada pekerja-pekerja. Adakah mereka okey? Adakah mereka terima dengan dengan komisen ataupun pengagihan bonus yang terbaru itu? Ya, saya bukan difahamkan. Bukan saja hanya bagi memo je. Bukan saja berlaku di Perak saja. Beberapa tempat juga berlaku. Maknanya penyelenggaraan mereka boleh dikatakan selaras. Kerana itulah ada pengurangan yang berlaku dan rasa tidak puas hati. Mungkin komunikasi itu ada tapi kelonggaran. Tapi saya nak sentuh tentang industri e-commerce di Malaysia. Kita mendapati bahawa tahun lepas saja industri e-commerce di Malaysia dianggarkan 4.3 bilion dah. USD. USD. USD 4.3 bilion di Malaysia saja. Dan dijangka figure tersebut akan double lah. Double akan menjadi berganda kepada 8.1 bilion menjelang tahun 2024. Ini menunjukkan bahawa permintaan dan penawaran ini terlalu besar. That's terlalu why besar. Dan saya rasa ini adalah tekanan kepada pekerja-pekerja. Sekarang ni saya rasa 8 daripada 10 household rumah ni diorang buat beli online. Betul. Itu memang setuju. Macam-macam dia beli online kan. Saya pun hari ini saya terima satu barang lah kan. Selepas tunggu sampai daripada China. Sampai sebulan baru sampai. Ini adalah satu contoh. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang berlaku dalam syarikat tersebut mungkin disebabkan oleh tekanan. Tekanan dan pekerja pun pandai. Dia kata apabila syarikat buat untung, pekerja juga harus mendapat laba dia lah. Laba, sama-sama kongsi lah. Sepatutnya. Sama-sama kongsi majikan dan pekerja kena kongsi. Justin, mungkin itu penyebab dia. Ya, mungkin. Yalah, kalau kita tengok sekarang ni, bisnes tu antara bisnes yang yang meletup, yang tak tergugat. Dan mengikut tinjauan saya dekat laman web syarikat tersebut, dan saya cuba untuk nak buat satu dummy. Penghantaran dari Ampang ke Klang. Dia harga dia ada mungkin dalam 8 ke 9 ringgit. Dan bila saya lihat komisen daripada pekerja tu hanya 3% daripada harga sepenuhnya. Berapa anggaran dia berapa? Berapa saja? Berapa ringgit? Berapa sen je? Berapa sen? Berapa sen je? So, oleh itu dengan kita tengok penghantaran semakin banyak, orang banyak menggunakan e-commerce semasa PKP ni. Tetapi bayaran makin kurang. So saya rasa ini adalah tidak adil lah. Bagi saya ada alasan kenapa
pekerja-pekerja tersebut mengamuk walaupun bukan alasanlah. Tapi walaupun bukan bagi saya bukan alasan mereka buat mereka, tetapi dia menunjukkan satu emosi kemarahan kepada majikan apabila majikan mengamuk untung yang banyak sedangkan komisen you kata 3%, 3% je. 3% tak sampai berapa sen. Berapa sen je? Mana dia negatif US dollar negatif. Tapi tu okey, saya sempat jugalah berbual bersama dengan bekas pekerja Badan Hak Asasi Manusia. Mereka juga melihat sejauh mana perilaku tersebut adalah satu kesalahan. Okey, apa yang mereka lakukan? Kesalahan. Membabitkan banyak pihak. Majikan dia akan tanggung risiko juga. Syarikat tersebut akan mendapat satu nama yang buruk. Tapi okey, sekarang ni kita berbalik pada etika pekerjaan. Kalau kita rasa geram, kalau kita rasa tak puas hati, kalau kita rasa marah, ke mana arah tuju kita? Siapa yang patut kita mengadu? Di manakah hak-hak kita sebagai seorang pekerja? Adakah kita didiskriminasi? Adakah kita ditindas? Dan kerana itu kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang sudi bersama dengan kita di malam hari. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Cik Nik Akmal Nik Osman selaku Perunding Kerjaya. Orang yang paling tepat sebenarnya untuk kita borak mengenai isu ini. Ini dah merangkumi pelbagai aspek ni. Stres, tension, pengaruh, kawan-kawan, tak puas hati, untung semua rugi, sekali. Untung rugi. Sebab dia bekerja, dia pun silap-silap tahu syarikat tersebut untung. Tapi kenapa dapat sikit? Okey, itu sebenarnya dia punya peta minda tu terlalu besar. Dan saya rasa ini merupakan satu manifestasi yang amat baik. Apa yang berlaku dalam PKP ini, banyak hikmah dia. Banyak hikmah yang kita boleh belajar dan boleh perbaiki. Jadi saya rasa Cik Nik, soalan saya Cik Nik lah, paling mudah sekali lah soalan ni. Like, this is an academic question lah. Apa itu etika kerja? Soalan mukadimah lah, mukadimah. Soalan mukadimah. Bagi seorang pekerja dan bagi seorang majikan. Silakan. Baik, terima kasih Dato' untuk soalan tersebut. Baik, jika menyentuh tentang subjek etika, dia datang dengan mana-mana yang lebih kurang sama. Ethos, karakter, value, nilai, adab dan akhlak, itu perkara yang sama sebenarnya. So, bila sebut etika, dia bukan tertakluk kepada bekerja sahaja. Dia tertakluk kepada sosial. Contoh, etika kita pergi rumah orang, hormat tetamu, jangan buat macam rumah sendiri. Etika berniaga, jangan kurangkan timbangan, jangan tipu. Kalau kopi ori, cakap kopi ori, jangan cakap ori. Contoh. Dia semua jangan. Etika jalan raya. Etika jalan raya, apa patuhi lampu isyarat, jangan langgar lampu merah. Etika social media, share benda yang bagus, tak pasti jangan share. So all those etika ada di mana-mana dan kena faham dia konsep good behavior practice daily. Dia adalah satu sikap bagus yang dijalankan setiap hari, dibuat setiap hari. Tapi bila kita sebut etika kerja, ia khusus untuk situasi profesional. Situasi bekerja. Oleh itu, kalau dalam syarikat, biasanya confirm ada kita panggil sebagai code of conduct, code etika. Kalau penjawat awam, ada code etika penjawat awam. Ada employee handbook manual. Kena masuk kerja, orientation, ada manual tu. Kena baca, ada etika dia. Okey, etika harta benda syarikat jaga macam mana. Etika dengan rakan sekerja macam mana. Etika waktu bekerja dengan klien macam mana. So, kalau nak define etika, dia luas adalah perlakuan seharian. Etika kerja adalah dalam situasi profesional, khusus untuk syarikat, aset, pelanggan, rakan sekerja dan environment kerja. So, itu secara ringkas saya boleh bezakanlah etika dengan etika kerja. Faham? Okay, baik. Encik, saya punya soalan pula mungkin mendalam sikit. Bagaimana pada pandangan Encik Nik lah, pandangan peribadi, bagaimana majikan perlu menjaga kebajikan pekerja dan supaya pekerja boleh menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik? Okey, baik, soalan yang menarik. Kalau rumah tangga kita sebut happy wife, happy life, betul tak? Saya selalu dengar itu. Tapi dalam bekerja yang ada klien, yang kita deal dengan business tu klien, kita kena ingat dia ada rule ataupun kata-kata. Dia sebut happy staff, happy client. Sebab itu banyak syarikat-syarikat gergasi di US, bila mereka jaga staff, kebajikan staff, maka staff akan jaga kehappian, kebajikan klien. So mereka boleh layan klien dengan baik. Baik, begini konsep dia. Kita mungkin di social media kecoh sebab syarikat buat untung tapi kami reduce. So tak puas hatinya adalah apabila kau buat untung aku dapat rugi. Mana boleh? Maka diluahkan dengan istilah kapitalis lah, maximize profit lah, macam-macam. Baik. Begini konsep dia.
pekerja kena faham, kalau tak puas hati, ada saluran dia. Jangan hentak pintu, baling pinggan dan sebagainya. Memang macam cerita rumah tangga pula kan. Okey, baik. Kalau majikan, kita kena faham juga. Sebenarnya, majikan yang baik, syarikat yang baik, kita boleh kenal pasti. Contoh, dia membekalkan benefit-benefit, manfaat-manfaat yang ekstra, bonus. Contoh, okey, tahun ni kita dapat profit tinggi, maka dia turunkan profit kepada staff. Okey, ada bonus tambahan, contoh, hujung tahun ke. Alasan nak bagi bonus insentif ni pelbagai cara. But the way... cara majikan untuk reward ataupun memberi ganjaran pada staff itu sebenarnya menunjukkan syarikat itu bagus atau tak bagus. Syarikat faham. Sebenarnya mungkin dia kata tak peduli, tetapi hati-hati, zaman sekarang kita boleh review syarikat dekat social media. Contoh Indeed, Glassdoor, LinkedIn, kita boleh tinggalkan review. Orang nak apply kerja dengan syarikat ini, orang baca review, oh dapat satu bintang, kenapa, teruknya area mana, oh environment, oh dia punya compensation, kita boleh tahu. So itu hati-hati. So dari segi pekerja, saya suka bawa contoh beginilah tuan. Katalah AG nak beli buah dengan saya, rambutan 1 kilogram RM10. Beri kepada saya, bagi kepada AG 900 gram sahaja, kurang 100 gram. Okey. Tindakan saya tu kita istilahkan sebagai jahat ataupun zalim, betul ya? Baik. Okay, baik. Katalah Datuk beli dengan saya 1 kilogram rambutan, bagi RM10. Saya bagi pada Datuk sama, 1 kilo juga. Mana so, boleh? Kita sebut okay, adil. Okay. Okay. Justin beli dengan saya 1 kilo, bayar RM10. Saya bagi Justin 1.1 kilo. Amboi. Itu baik. Kita sebut sebagai pemurah ataupun ihsan. Baik. Now, itu berniaga. Semua orang setuju. Mudah faham. Mari saya ambil konteks yang lebih rapat bekerja dengan bekerja. Baik. Okay. Kita bekerja pukul 8 pagi. Time print pukul 8.10. Adil ke ihsan ke zalim? Zalim. Tidak jujur. Macam tak pukul 10 keluar minumlah. Gitulah kita. Okey, kalau datang pukul 8, tamping just nas, itu adil. Kalau kita datang 7.50, kita ihsan, dan tuan-tuan percayalah dalam konsep rezeki ini, bila kita ihsan, adalah ganjaran yang Tuhan bayar dalam angle yang tak kita sangka-sangka. Betul. Tetapi kita kena faham satu perkara. Di pihak syarikat kita kena faham hak mereka untuk tentukan benefit dan sebagainya. Kita tak boleh nafikan. Cuma kena faham konsep dia. Okay. Legally right, morally wrong. Secara legalnya betul. Hak syarikat ikut suka hati dia lah nak transfer staff ke. Tetapi secara moralnya salah. Baik. Cik Nik, jika satu-satu perkara itu berlaku, seorang ataupun sekumpulan pekerja melanggar etika tersebut, salah dan meminta maaf, adakah ia sudah mencukupi dengan dengan wajarnya? Etika itu, adakah etika yang dirogol itu sudah pun kembali dipulihkan? Apa pandangan Cik Ni? Okey, baik. Sebab itu sebenarnya dalam polisi kerja yang terbaru kita ada letak, kita sebut sebagai social media policy. Jangan kacau branding syarikat dekat social media. Contoh, kita membuka PNC ataupun membuat tindakan-tindakan yang mengganggu branding ataupun jenama syarikat. Sebab damage-nya permanent. Kesan impact-nya permanent. Oleh itu, kalau nak kata cukup semata-mata dengan minta maaf, sebenarnya kesan dia jauh lagi besarlah. Tetapi mari kita ambil satu sudut pandang lain. 7 orang pekerja itu telah minta maaf, buat silap. Now, 7 orang itu sudah dapat pengajaran hidup yang sangat besar. Takkah dia adalah satu pekerja yang bagus atau pekerja yang bahagia? Dia buat silap dan dia dapat keampunan lah untuk syarikat maafkan dia, dia dapat lesson yang sangat bagus. Yes. Takkah kita memberi dia peluang kedua yang menyebabkan dia lepas ni mesti komit? Yeah. Kenapa kita tak nampak angle tu? Kita nampak tapi, angle menyalahkan. Tapi Cik Ning, saya rasa itu strategi company lah. Because kalau dia buang, maka saya rasa company itu lagi teruk. Tetapi satu segi lain lah, kita tengok, kalau kita tengok tadi macam mana saya cakap pasal e-commerce. Sekarang dia berkembang perniagaannya dan sebagainya. Bagaimanakah sebuah syarikat ataupun syarikat-syarikat ni melayan melayan secara adil pekerja mereka? Jadi macam mana boleh tak dalam konteks sekarang ni, di mana saya rasa banyak syarikat yang buat untung, jadi apa faedah ni yang dia boleh transfer kepada pekerja? Daripada pandangan you. Baik, terima kasih. Soalan tu adalah soalan yang sangat menarik dan sebenarnya dah banyak kajian buat. Contoh paling asas adalah rider. Rider ada pelindungan tak?
Ya, baik. Kita bagi KPI pada rider, kena sampai dalam tempoh 30 minit dengan izin. Ada satu jenama pizza, mesti sampai 30 minit. Kata ya. scan. Ya, ya. Tapi rider tu nak sampai 30 minit, lampu merah langgar, ciluk, rush bahaya. Betul. Soalan saya, kalau kemalangan, ada pelindungan tak untuk rider? So benefit syarikat boleh offer kalau buat untung adalah sediakan pelindungan pada mereka. Itu contoh paling asas. Kemudian allow tambahan, mereka bawa motor sendiri ke? Maka allow minyak naikkanlah daripada 0.1 sen naiklah kepada 0.2 sen. Baru contoh. Adil. Kan? Begitulah. Dia nilainya sikit, tapi sikit itu sudah menenangkan banyak jiwa. Sebab sikit bagi yang atas, bagi di bawah, itu melegakan. So begitulah. Tak ada nak kongsi benefitnya, tuan. Baik, Encik Nik. Tadi Encik Nik ada sebut tentang saluran pekerja untuk suarakan tidak puas hati. Dan jika ada pekerja yang tidak puas hati dengan majikan mereka dari segi gaji, mungkin dari segi cuti sakit, dari segi cuti tahunan atau bonus, apakah saluran yang sebetulnya, yang sewajarnya, yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja tersebut? Satuan ke? Okey, baik. Menarik. Baik, begini. Saya suka ambil konsep rumah tangga lah, tuan. Boleh? Boleh. Silakan. Gaduh dengan pasangan, baling pinggan, baling kerusi ke, baling batang penyapu ke, okey, kita settle sama kita. Tutup pintu, jangan bagi mak mentua dengar, kita settle sama kita dulu. Yep. Kenapa? Bila masuk orang luar, dia jadi kisah lain. Kasih orang luar tak sama dengan kasih kita sesama kita. Begitulah lebih kurang. Orang luar tak faham culture kita. Gitulah konsep dalam syarikat. Oleh itu, yang terbaik adalah settle internal dulu, dalaman dulu. Contoh paling basic, pergi kepada orang satu tahap lebih tinggi. Kita ikut LOA, line of authority, hierarki kerja. Supervisor, kemudian eksekutif, HR, manager, naik ke atas, tuan-tuan. Ya, dia leceh, makan masa, tetapi trust me, proses itu berbaloi dan lebih harmoni. Baik. Benda ini dengan izin saya tak boleh disclude mana-mana syarikat, tetapi berlakulah contoh. Berlaku kita panggil sebagai kita panggil alienate satu kaum dekat syarikat ini, biasa berlakulah. Alienate ataupun kita asingkan dia, beri layanan berbeza kerana dia kaum yang berbeza di sebuah syarikat multinasional. So apa berlaku adalah pekerja tersebut tak puas hati, dia buat satu report, dia ambil satu data demografi, dia hantar kepada manager kat atas. Manager tak layan, dihantar kepada general manager. Manager GM tak layan, dihantar kepada regional manager. Tak layan juga, maka dihantar kepada CEO, CC, kepada semua yang bawah. Amin. CEO dapat, CEO turun, selesai masalah. CEO tengok data, ada data, tengok bukti, ada bukti, buat interview kepada 5 orang setiap level, selesai. Ini saya tak boleh nyata syarikat mana, tapi kisah dalaman berlaku, akhirnya selesai. Benda tu memang makan masa 2 bulan, 3 bulan. Kita kena sediakan hitam putih. Sebab bila nak buat aduan, tuan-tuan, hitam putih diperlukan. Okey, selesai dalaman dulu. Baik. Tak jadi dalaman, leceh sangat. Okey, kita cari pengadil. Siapa pengadil, tuan-tuan? Jangan jadikan hakim jalanan, iaitu social media ataupun netizen. Itu bukan hakim yang baguslah. Salah hakim yang bagus adalah jabatan buruh secara mudah. Begini, jabatan buruh, tuan-tuan, bukan pergi buat report je. Pergi minta advice pun boleh. So, ramai orang takut nak jumpa. Nanti kalau pergi jumpa, nanti kantoi nama sebagainya, rosak image, kena pulau ke syarikat. Tak. Dia akan rahsiakan nama pekerja, dia akan advise dulu situasi macam mana. Jika memerlukan campur tangan, maka buat report, berikan hitam putih. Sebab itu hitam putih perlu. Faham. Kalau anda buat buat tindakan sembrono ataupun contoh pecahkan harta lain, aset syarikat, dia tak menyelesaikan masalah sebenarnya. Dia makin keruh keadaan. Yes. Cik Nik, sebenarnya saya tertarik untuk biarkan Cik Nik terus berada bersama dengan kami kerana ada satu bingkisan yang saya rasa kita perlu tengok sama-sama. Bukanlah niat kami dekat On Point ini mengajar untuk anda buat macam ni caranya. Tak. Tapi ada perbezaannya. Kita nak terbang ke negara matahari terbit. Apa yang berlaku kat sana apabila mereka marah ataupun mogok. Mogok. Alright, jom. Kita saksikan. Disebabkan tidak puas hati pada majikan yang tidak ambil endah, sekumpulan pemandu bas di Jepun melakukan protes dengan cara yang unik. Kisah berlaku pada 27 April 2018 apabila persaingan bas baharu muncul yang menawarkan harga tambang jauh lebih murah sehingga merampas penumpang tetap mereka. Selain itu, pertindihan laluan antara kedua-dua syarikat bas turut menjadi penyebab utama kepada berlakunya protes ini. Ekoran periuk nasib pemandu bas syarikat itu terjejas dan aduan mereka tidak dihiraukan pihak atasan, mereka melakukan protes secara berhemah
dengan tidak mengenakan sebarang bayaran terhadap penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas mereka. Perintitan itu, majikan mereka mula mendengar keluhan dan mengambil inisiatif untuk memperbaiki perkhidmatan dan harga tambang. Cara protes ini dipuji orang ramai kerana ia tidak merosakkan imej syarikat, malah dapat mengekalkan hubungan baik antara mereka dengan penumpang. Hanya syarikat yang terkesan dengan kerugian gara-gara tambang percuma. Ah, tu dia kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan kami, True On Point. Saya tak tahulah nak respon apa menarik ke. Dia tengah boycott. Itu bezanya budaya Jepun dengan budaya orang kata orang putih lah. Dekat UK, kalau dia strike, train strike tu, semua orang tak boleh. Habis. Yes. Kalau dia buat apa nama aviation strike, pilot ni strike, semua keterbang pun tak naik. Macam dekat lumpuh. Jadi saya rasa ini adalah satu contoh lah. Dan contoh ini tidak memberi imej buruk kepada syarikat tersebut. Yeah. Dan yang paling penting, tidak mengganggu kehidupan harian penduduk yang menggunakan servis tersebut. Dia menjaga hati masing-masing. Okay. Kita nak tanya komen perunding kerjaya lah ni. Saya punya respon, tak tahu nak respon apa menarik ke. Macam, boleh ke? Encik Nik pun sendiri macam mana? Respon Encik Nik melihat video tersebut. Okey, baik. Sebenarnya itu adalah antara approach yang sangat menarik. We call it as harmony lah. Harmony. Tarik rambut dalam tepung. tak kacau dua-dua. Yes. Rambut dapat, tepung tak berserak. Konsep tu nak dapatkan penyelesaian begitu sebenarnya tak mudah. Dia perlukan kreativiti ataupun memerlukan orang tengah. So untuk come up with that kind of solution, tuan-tuan, saya boleh puji Jepun buat begitu. Cuma kita kena faham, Jepun ada culture kerja yang sangat bagus dan mereka faham vision of the company. Tuan-tuan, pengalaman kami menguruskan training, bila Jepun antara negara yang jadi contoh dalam bidang latihan lah, perunding latihan. So mereka mementingkan training latihan kepada syarikat, staff syarikat daripada atas sampai bawah. Kalau kita tanya bos syarikat nombor satu, apa visi syarikat? Contoh, nak jadi hotel nombor satu dalam Jepun. Tanya orang media management, apa visi syarikat? Jawapan yang sama. Tanya cleaner, mission yang sama. Oleh itu, kalau mereka, tak hairan, kalau mereka nak nyatakan tak puas hati, mereka tidak menjejaskan visi tersebut. Sebab mereka ada visi yang sama. Faham? So everyone faham. Mereka faham, kita nak tak puas hati pun, apa-apa pun jangan langgar visi ni. Visi ni kena capai juga. So kalau nak buat begitu, tuan-tuan, cikpuan, kalau audien nak buat begitu, sebenarnya kita kena faham konsep vision syarikat kita apa. Kita nak mogok pun, jangan ganggu ataupun jangan calarkan target syarikat ataupun branding syarikat lah. So find a win-win situation. Always win-win situation. Kalau orang kita berniaga pun, kita nak macam tadilah. Bayar RM10 dapat sekilo. Saya pun nak selit juga. Tapi Cik ni, kita tengok bahawa Malaysia ni pengaruh labor dia lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat. Kalau dia strike, mana dia lumpuh semua sekali. Jadi macam mana kita nak tiru budaya Jepun ni? Pasal kita ni, kita dah being trained. Kita ambil budaya daripada British lah, contoh dia. That is our father lah kan. Nak strike pun habis semua. Ni sebab filem Hollywood ni lah. Itu dia. Jadi macam mana? Adakah kita boleh ubah budaya tersebut dan juga kemarahan orang kata apa ni, membara sangat dalam hati itu, boleh tak kita ubah? Jawapan dia, tuan, nak ubah boleh, tetapi bukan satu pihak. Dia akan datang top to bottom. Betul. Iaitu mengenakan polisi pertama. Sebab itu, kalau perasan kita, budaya barat, dia mengenakan superhero, individu, superhero. Tetapi di Jepun ataupun karikatur di Jepun, cerita Jepun, anime Jepun, dia mengisahkan sahabat. So itu kita nampak beza budaya dari situ. So kalau kita nak membawa konsep yang lebih murni di sini, kalau tuan perasan bila berlaku ekonomi kerosotan, syarikat di US menggunakan pendekatan layoff, retrench, VSS, MSS dan sebagainya. Buang orang. Tapi di syarikat Jepun, mereka ambil kekalkan semua orang. Semua orang ambil pay cut. Yang atas ambil 50% pay cut. Yang bawah ambil 50% pay cut ataupun 20% pay cut. Semua orang merasa, tetapi semua orang boleh kekal. Itu menyebabkan pekerja sangat loyal dengan sebuah syarikat. Betul. So, kalau nak ubah, dia makan masa. Tapi kalau nak ubah, tuan-tuan, sangat boleh dengan
policy implementation top to bottom. Dia tak jadi bottom saja. Dan benda ni tuan-tuan dah berlaku dah kepada startup-startup syarikat yang diterajui oleh dengan izin orang yang lebih muda ataupun tapi generasi Cik, yang baru-baru. Tapi saya rasa kita dah belajar daripada dulu pandang ke timur, polisi pandang ke timur, Malaysian incorporated dan sebagainya. Tapi kita pandang. Tetapi akhirnya dia jadi cair. Jadi dia yang menjadi lebih bimbang Cik ni. Di Jepun mereka sayang company mereka. Mereka boikot macam mana pun mereka tidak akan mencalarkan nama company dan mereka. Mereka hormat dengan orang. Mereka hormat. Sopan santun, hormat. Mereka tahu yang apa yang mereka lakukan tu ada kesannya. Tapi, dan mereka nak tinggalkan kesan positif. Di Malaysia ataupun apa yang berlaku pula Cik ni memang nampak gaya apa yang dilakukan memang nak mencalarkan image company mereka sendiri. Ha, apa pandangan Cik ni? Dengan izin, yang bertindak demikian adalah yang muda. Alright. Yang jiwanya masih lagi panas membara. Energinya perlu disalurkan dengan baik. Kalau orang muda ni saya nampak dia nak energi disalurkan dengan baik. Kalau kita berjaya beri saluran, bagi tahu channel begini begini, tengoklah kreativiti contoh dekat TikTok orang muda je, tapi bila kita bagi peluang dekat dia, ha, lain macam lah. So saluran yang betul bila kita sediakan pada orang begini, dia insya-Allah output dia juga akan jadi betul. Insya Allah. So kalau macam kita tengoklah MRT buka kan, tiba-tiba 2 hari kemudian dah ada tapak kaki dah. So ini semua orang muda ni, tak ada orang veteran yang macam kita welcome ni buat. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Dan akhir sekali ya Cik Ning, pahit. Tapi kena telan juga. Cik Ning rasa berapa tahun lagi kita akan menjadi satu society yang yang boleh dipuji, yang berkembang lah. Yang boleh dipuji, yang society yang matang, society yang seperti negara maju, ya, kalau kita boleh ambil nilai-nilai yang baguslah. Berapa lama lagi? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang dikeluarkan oleh Datuk Zaini ini? Simpulkan. Kasih simpul. Datuk nak yang optimis ke pesimis? Dua-dua sekali lah. Bagi 50-50, separuh-separuh. Kita nak dengar dua-dua. Yang pesimis, susah sangat nak buat. Sebab pengaruh yang bercampur. Contoh, dalam menguruskan leadership, kita masih lagi mengambil, melatih top-top management dekat syarikat MNC, dekat top management dekat kerajaan dan swasta, daripada mazhab-mazhab barat. Mazhab barat macam saya sebut tadi, dia lah individualism. Dia pentingkan profit dan sebagainya. Tetapi, yang nak jadi Jepun ni, kita adapt kepada orang yang level, manager level pertengahan, top middle management dan juga bottom management. So, dia tak bertembung dekat situ. So, kalau kita teruskan begini, susah nak capai lah. Kalau nak capai, macam saya sebut lagi sekali, saya kena puji satu, bekas CEO kepada PMB, dia buat apa? Dia memberi option work from home adalah permanent. Itu move yang sangat berani dan saya boleh puji, benda tu sangat bagus. Dia membuka, tak pernah agensi government buka move macam tu. Biasanya swasta yang buka benda-benda yang baru ni, tapi dia buka dulu. So itu adalah contoh yang nak bagi tahu top to bottom akan berkesan jika kita buat. So kalau optimisnya tu, Datuk, akan tercapai tapi bukan masa 20-30 tahun. Akan makan masa. Lebih lama. Bukan 20-30 tahun. Saya setuju dengan Cik Ning. Pasal kita punya gap dengan negara maju lebih kurang 20-30 tahun. Jauh. Begitu juga kita dengan negara miskin, 20-30 tahun. Jadi kita berada di tengah-tengah lah. Negara sedang membangun. Baik. Cik Nik, terima kasih banyak-banyak atas kesudian masa bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah banyak input-input yang kami perolehi. Dan kita mengharapkan ada masa kita akan bersua lagi. Terima kasih banyak Cik Nik. Assalamualaikum. Dan kepada semua penonton-penonton Trio On Point, ini adalah satu manfaat lah Datuk dan juga Justin, manfaat yang boleh kita pelajari bersama apa sebenarnya yang kita lakukan. Jika kita ni seorang pekerja, hakikatnya apa-apa keputusan tu ada sebab. Bila ada sebab, jangan mudah terlalu mengekspresikan perasaan amarah kita. Dan saya suka soalan yang terakhir daripada Datuk Zaini. Lepas live ni kita bincang dengan lebih lanjut. Tapi sekarang ni kita nak relaxkan minda. Lepaslah di studio. Cool down dulu. Seperti biasa, peribahasa. Dan saya nak cuba utarakanlah ini. Sejernih-jernih air kalau melalui pembuluh yang kotor, tentu kotor juga. Datuk Zaini, maksud di sebalik peribahasa ini? Sejenis-jenis air kalau melalui pembuluh yang kotor,
tentu kotor juga. Ha, makna dia apa ni? Ha? Ini kalau secara luaran dan juga gambaran kita boleh nampak lah. Maknanya kalau kita seorang yang lurus, seorang yang baik, bila dipengaruhi ataupun berada di tempat-tempat yang tak betul, kita akan mudah dinegatifkan dalam situasi tersebut. Kita bagi maksud dia. Ini maksud yang betul lah. Saya pusing-pusing. Kalau dikerjakan dengan hati yang tidak ikhlas, alright, atau berasal daripada pokok yang tidak halal, tentu akan membawa kepada kerugian. Mungkin berbelit sikitlah tu maksudnya. Saya pusing-pusing. Masih perangai kita, kita kena macam Datuk cakap, kena ada etika dan integriti bila kita bekerja. Banyak lagi yang kami nak bincangkan selepas ini. Kita ada lagi seorang tetamu. Tetapi kita nak berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Hanya di Trio On Point. Dari 3 hari ni, saya ada belilah satu barang sikit-sikit ni. Bila dapat, dah lambat. Packaging dia kemek, beli barang yang kacik. Daripada sikat barang tu, bagi pecah. So, kesianlah kepada seller-seller yang ni nak kena refund balik, nak kena post balik. Kesian kepada juga yang membeli kan. Saya selalu beli barang online ni sebab dia boleh dipercayai. Hantaran mula-mula cepat. Cepat dan selamat. Dibalut dengan kemas. Tidak pernah lagi barang saya hilang ataupun rosak. Saya suka beli barang online sebab harga dia lebih murah. Tapi masalahnya penghantar barang tu kadang dia letak barang saya tu dekat dalam pasu bunga sebab dia tak dapat menghubungi saya, dan dia juga letak barang saya tu tanpa inform dengan saya. Macam tu. Jadi kadang-kadang barang tu dah sampai 2 hari dah. Tiba saya terjumpa barang tu dekat pasu bunga. Nasib baik saya punya barang saya yang saya beli tu masih elok lagi. Barang tu sampai on weekend, masa tu dah petang sangat dah. Dah almost 7 jugalah. Dan saya perasan dalam kereta dia tu banyak lagi pasal dia nak kena hantar. Kesian juga sebenarnya. Alright, poin yang sama, isu yang sama. Kali ini sebagai seorang individu, Justin masih lagi Justin, Datuk Zaini masih lagi Datuk Zaini, AG masih lagi AG. Kalau tadi kita memakai topi sebagai seorang pekerja, kali ini kita buka topi itu, kita pakai topi sebagai seorang pengguna pula. Semua orang kerja, semua orang pun pengguna juga. Tapi bila berlaku situasi sedemikian, saya rasa ramai pengguna-pengguna yang akan kecewa. Apatah lagi, ialah kalau kita lihat bagaimana dia sangat-sangat memerlukan barang tersebut. Dia berhabis duit untuk memiliki barang tersebut. Tapi hakikatnya barangan itu menjadi rosak. So, bagaimana kita ni sebagai seorang pengguna, apakah hak kita dan ke mana kita patut salurkan sebarang permasalahan dan juga aduan kita? Ya, ya. Bagaimana? Bagaimana? Kalau saya membeli melalui talian, saya akan report merchant tersebut. Dan kalau terdesak, saya mungkin saya akan bagi review yang mungkin 2 star, 3 star. Dan review di social media. Yes, di social media, dan memberikan komen di page dia, bukan dekat social media Twitter ke Instagram, tetapi di page beliau di dalam syarikat-syarikat laman web atas talian. Saya setuju je. Saya ada belilah. Saya beli bukan sarang burung. Tapi tempat burung makan. Kita gantunglah dia outdoor punya lah. Saya tengok dalam tu bagus punya ni. Saya buat order lah. Dah lah jauh. Daripada China. Daripada China. Sampai 4 minggu pun sampai 1 bulan. Lepas tu buka-buka tengok, Allah ma, dia buat dengan kayu nipis sangat. Ni. Macam mana kau nak gantung atas pokok kat luar kan? Datuk, mungkin mungkin lain kali kena tengok spesifikasi dia. Dia punya saiz dengan bahan. Saya dah baca semua dah. Disebabkan tu saya ikut Justin punya punya ni. Saya pun komen lah dalam tu. Lain kali bagi tahu lah kualiti tu baik elok sikit. Adakah tindakan Justin dan juga tindakan Datuk itu wajar ataupun tepat ataupun betul ataupun salah? Kita tak tahu. Kita tak tahu. So sekarang kita bersama dengan Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Formka, iaitu Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman bersama dengan kita. Assalamualaikum, Encik Yusof.
Assalamualaikum, Cik Usop. Ini kawan, kawan Datuk ni. Sahabat Datuk ni. Sahabat Datuk ni. Tanya. Soalan saya lah. Consumerism ni lah. Kepenggunaan ini. Hak kita dan sebagainya ni. Selama setakat ini, adakah consumerism ni semakin baik ataupun semakin semakin ke belakang? Atau dan sama kita harus ingat bahawa sekarang ni dalam PKP ini, setahun kita mengalami PKP ini, kita telah belajar banyak tentang tentang online shopping, tentang e-commerce dan sebagainya. Ini adalah satu industri yang baru. Kita tidak lagi pergi kat kedai kita membeli barang, tetapi kita membeli secara online. So ini adalah satu approach yang barulah dari segi consumerism tu sendiri, dari segi hak kita. Dulu kita boleh tengok barang tu, sekarang ni kita tak boleh tengok, kita boleh tengok dari skrin je. Jadi apa beza dia? Dah sejauh mana kita punya consumerism, kepenggunaan kita ni dah meningkat ataupun dah semakin merosot? Macam mana Cik Usop? Okey, terima kasih Datuk. Kalau kita lihat dari si consumerism, memang pada masa sekarang dengan keadaan PKP dan orang banyak membeli melalui online, memang kita dapati bahawa ramai pengguna-pengguna yang telah membeli secara online berbanding dengan membeli kedai secara fizikal. Dan kalau kita lihat dari segi apa, contohlah kalau kita nak lihat dari segi kesedaran pengguna berdasarkan kepada aduan-aduan yang diterima oleh FOMCA dan juga oleh pihak Kementerian Perdagangan dan Pengguna, menunjukkan adanya peningkatan. Bahawa pengguna tahu di mana saluran yang mereka boleh buat sekiranya mereka menghadapi masalah. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat berdasarkan dalam laporan media dan sebagainya, masih ramai lagi pengguna yang masih lagi menghadapi masalah bila membeli barangan, urusan. Ada juga yang pengguna-pengguna yang masih lagi terkena dengan skam-skam tertentu. Yang menunjukkan bahawa pengguna mungkin dari segi teknik-teknik yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan skema ini kian meningkat, yang makin mencabar, yang makin kompleks, yang menyebabkan mudah untuk pengguna tertipu. Dan Tuan, saya nak rujuk kepada kes yang baru-baru ni tular di media sosial video tu, di mana pekerja-pekerja buang barang-barangan customer. Dan sebagai pengguna, bila kita dapat barang tu rosak dalam keadaan yang teruk semua, apakah hak pengguna? Siapakah yang kita patutnya buat aduan? Okey. Dalam kes seperti yang tular baru-baru ini, kalau kita membeli barang melalui e-commerce atau e-dagang, tetapi barang itu kita terima dalam keadaan rosak, kita sepatutnya membuat aduan kepada pihak yang kita membeli. Umpamanya kalau kita membeli dengan jenama seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, kita perlu memberi komen di dalam macam sebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Datuk Zaini dan juga yang disebut oleh Cik Jasti tadi. Umpamanya kalau mereka mendapati barang yang diterima itu tidak seperti mana yang mereka terima, mereka perlu membuat komen di dalam laman web macam tersebut supaya ia boleh menjadi panduan kepada pengguna-pengguna yang lain. Bila mereka hendak membeli barangan daripada merchant tersebut. Jadi ini merupakan satu maklum balas yang amat baik. Sebab bila kita membeli sesuatu barang melalui e-dagang, kita sebenarnya berurusan dengan syarikat e-dagang. Dan syarikat e-dagang ini biasanya ada pembekal dan kemudian diikuti dengan syarikat perkhidmatan pantaran. Dan sebenarnya pengguna tidak ada hubungan secara langsung dengan syarikat pantaran, kerana syarikat pantaran itu biasanya dipilih ataupun dilantik oleh syarikat pembekal. Baik. Jadi kalau barang itu rosak, kita kena buat makluman kepada merchant supaya yang akan menggantikan barangan tersebut ialah syarikat e-dagang tersebut. Cik Yusof, saya pula terfikir ni, katakanlah syarikat-syarikat e-dagang yang established ni saya rasa tak menjadi masalah. Mereka sangat-sangat bertanggungjawab. No problem. Ada masalah, dia orang ganti balik. Tapi syarikat-syarikat yang baru ataupun syarikat-syarikat yang tidak ternama. Berpanjangan pula, cakap barangan saya rosaklah, saya takut ada sedikit masalah. Awak pasti ke barangan rosak daripada pihak kami? Tantah awak nak aniaya kami. So selepas isu itu berlaku, ke mana nak pergi? Adakah akan titik di situ ataupun kita boleh sambung lagi ke bawa lagi ke hadapan? Boleh. Dia sebenarnya kalau kita tidak berpuas hati dengan barangan yang diterima, sebenarnya kita ada langkah-langkah yang kita boleh lakukan. Umpamanya kita membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan dan Perniagaan ataupun boleh
membawa kes kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia untuk kita mendapat tuntutan terhadap barangan tersebut. Ini jika sekiranya syarikat tersebut gagal untuk menggantikan semula barangan atau memulangkan semula. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan. Memang betul. Kalau kita lihat syarikat-syarikat yang established, ini mereka memang mempunyai ciri-ciri tertentu yang menyebabkan syarikat-syarikat yang membekal ni perlu berhati-hati apabila berurusan dengan mereka. Tetapi bila kita membeli melalui media sosial, umpamanya dengan melalui Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang kita akan menerima masalah kerana kadang-kadang mereka gagal untuk mematuh atau memenuhi barangan yang kita beli. Jadi ini memerlukan satu tindakan. Umpamanya kalau kita tak puas hati, kita boleh membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Baik, baik. Ya, terima kasih banyak. Tapi kalau okey, kalau laporan dilakukan kepada Tribunal Pengguna, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Okey. Biasanya tribunal bila kita ingin memfailkan aduan kepada tribunal akan memanggil kedua-dua pihak, pengguna dan juga peniaga tersebut, di mana di situ akan adanya perhakiman oleh pihak tribunal. Dan sekiranya pihak tribunal dan ada perhakiman akan dibuat yang menyebabkan sekiranya didapati yang melakukan kesalahan itu ialah pihak peniaga tersebut, maka peniaga perlu membayar ganti rugi ataupun membayar semula wang yang ditetapkan. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Mak Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna FOMCA, di atas maklumat yang sangat-sangat berguna kepada ramai pengguna. Kalau anda dapat saksikan apa yang saya tulis kat sini, dah macam-macam ni. Dah terabur aku tulis ni. Tapi itu semua adalah info-info dan juga input-input yang perlu kita gunakan sebagai seorang pengguna. Baik, kita akan berehat seketika. Dan kembali selepas ini, ada juga isu-isu dan juga insyaAllah ada kupasan-kupasan lain yang kami masih lagi nak kongsikan kepada anda, penonton-penonton Trio On Point. Terima kasih terus bersama dengan kami di Trio On Point. Tadi tu kita punya interview bersama dua tetamu kita dan banyak memberikan manfaat dan faedah bukan sahaja kepada kita di studio ni dan kepada anda semua daripada hak pengguna, apa yang kita boleh lakukan kalau kita tidak puas hati dengan perkhidmatan yang kita dapat, dan juga perhubungan di antara majikan dan juga pekerja, bagaimanakah cara-cara yang sebetulnya sebagai seorang pekerja untuk menyuarakan ketidakpuas hatian kepada majikan. Dan saya suka tadi yang yang guest kita yang pertama, yang Encik Nick kata tentang visi dan misi, dan juga kita perlu sentiasa mengikuti code of conduct daripada syarikat. Apa pendapat saya Dr. rasa Nair? Macam inilah. Majikan jangan aniaya pekerja, pekerja jangan aniaya majikan. So saya rasa dua-dua pihak tu harus bekerja samalah. Dan kita juga harus menerima hakikat bahawa sekarang ni perkhidmatan penghantaran ni terlalu banyak. Banyak company. Competition banyak. Company terlalu banyak dan syarikat dan pekerja-pekerja tu pun terlalu ramai. Kita tengoklah, kita ambillah GrabFood dan sebagainya. Terlalu banyak. Macam-macam. Jadi adakah mereka ni dibela? Apa hak mereka? Itu satu soalan. Adakah mereka tu dibela? Apakah hak mereka? Adakah mereka mendapat imbuhan sewajarnya? Kerana mereka adalah gig. Adakah pekerja-pekerja gig workers? Adakah Datuk cuba sarankan yang mungkin ada union untuk pekerja-pekerja? Saya rasa dah sampai masa union kalau mereka. Saya rasa jumlah mereka sekarang ni kalau satu Malaysia, kita jangan ambil di Jakarta. Jakarta saya rasa ada 1 juta. Apa nama yang bawa makanan dan sebagainya. Di Malaysia kita katalah lebih kurang ada 100,000 atau 200,000. Dah sampai masa untuk mereka tubuhkan satu, ini saranan lah, ini saranan. Pandangan peribadi. Tetapi kalau kita dah tengok dari segi industrial, relation atau industrial harmony, menubuhkan satu union bukan satu option sebenarnya. Baik. Tetapi saya rasa ia adalah satu option sekiranya jumlah pekerjanya terlalu ramai bagi pastikan bahawa union ini dapat menjaga kebajikan dan hak-hak pekerja itu sendiri.
Memang tak cukup untuk kita borakkan selama satu jam bercerita tentang etika kerja itu sendiri. Apapun, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton kami seawal jam 10.30 hinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah paling tidak pun sedikit sebanyak apa yang boleh kami kongsikan, kami mahu kami semua berada di sini juga kepada anda yang telah menonton dapat manfaat daripada perbualan kita. Dan etika sebagai seorang pekerja, tanggungjawab kita, kita kena jaga kerana itu adalah tanggungjawab yang telah pun diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya, kita kena ingat, consumer is king, consumer is always right. Ya? Dan saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan kongsi facai kepada semua penonton-penonton berbangsa Cina. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Trio On Point. Buah limau ada tak? Semoga tahun 2021 ni kita on sama-sama. Buah limau ada, buah limau. Buah limau. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.